back ke Topajuk YouTube channel lagi sama Reisha. Di depan Reisha ini udah ada 4 produk barunya Oto Project yang bisa kalian pesan segera nih sahabat Oto. Ini adalah 4 produk yang bisa dipakai universal di mobil apapun dan juga yang pastinya bisa fungsional banget ketika kalian pakai saat berkendara. Penasaran gak sih ada apa aja? Langsung aja kita bakal unboxing satu persatu dan kita bakal ngeliat manfaatnya apa sih ketika dipasangkan di dalam mobil. Langsung aja yuk kita unboxing sekarang. Oke, yang pertama sahabat Oto, di sebelah Reisha ini udah ada produk premium steering wheel cover. Sesuai dengan namanya, ini adalah cover untuk bagian setir mobil kalian. Nih, bisa dilihat ya, packagingnya pun juga bagus banget. Di sini ada nama produknya, kemudian ada bentuk produknya. Nah, kalian bisa ngeliat ya sahabat Oto, kebetulan ini tuh bentuknya bulat, jadi hanya bisa dipakai di setir mobil yang bentuknya bulat saja. Langsung aja yuk kita unboxing sama-sama dan kita lihat bagaimana sih penampilan cover setir dari Oto Project ini dan apa sih yang membedakan dengan produk yang lain. Nah, nih dari packagingnya udah beda ya sahabat Oto, yang biasanya cuma pakai plastik biasa doang, tapi ini mewah banget, ada spongebob bag-nya. Nah, kita buka. Nah, ini dia nih sahabat Oto untuk cover setir mobilnya. Untuk dari bahannya sendiri, ini tuh bener-bener halus banget. Jadi bener-bener premium materialnya dan juga kualitasnya tebel sahabat Oto. Jadi nggak tipis, enak banget untuk dipegang. Nah, untuk bahannya sendiri, dia ini terbuat dari bahan material rubber. Jadi dia bener-bener anti-slip, nggak licin sama sekali ketika kalian pakai menyetir. Nanti kita bakal coba juga dalam mobil ya. Dan yang pastinya itu berbeda banget sama merek-merek lain karena kualitasnya terlihat sleek dan juga yang pastinya mahal banget nih sahabat Oto. Bisa dilihat juga ya, untuk tampilannya benar-benar bakal membuat tampilan interior mobil kalian itu jadi terlihat lebih mewah. Tapi kalian nggak perlu khawatir, untuk premium steer cover dari Oto Project ini dia menyediakan 3 pilihan warna, ada warna midnight black, kemudian ada warna dark choco brown, dan juga ada warna twilight gray. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Langsung aja kita move ke produk yang kedua. Yang kedua, kita punya aksesoris car console armrest cushion nih sahabat Oto. Ini adalah tambahan cushion ataupun bantalan untuk bagian console box. Nah, ini seperti ini produknya ketika dipakai. Tapi harus disesuaikan dengan ukuran console box mobil kamu ya. Nah, langsung aja yuk kita buka aja untuk produknya dan kita bakal ngeliat bagaimana sih kualitas dari aksesoris ini. Sama yang seperti yang tadi, premium steering wheel. Ini juga packagingnya bener-bener mewah banget dan juga ada spongebob bag-nya. Langsung kita buka. Ini ada tag Oto Project-nya juga sahabat Oto dan juga pastinya ada thank you card-nya. Nah, ini dia nih sahabat Oto untuk produknya. Kalian bisa ngeliat ya tampilannya aja. Kalau dilihat dari jauh udah kelihatan banget nih empuknya karena bentuknya tuh puffy seperti ini. Jadi nanti ini akan langsung dimasukkan ke bagian console box mobil kamu. Dan ini universal ya, tinggal disesuaikan aja sama ukurannya. Dan ini terbuatnya dari bahan yang cukup elastis, jadi akan mengikuti bentuk dari console box. Nah, ini tuh kalian bisa ngeliat ya, bentuknya tuh bener-bener puff. Dan pastinya jadi nyaman banget ketika tangan kalian itu bersender di bagian armrest console box kalian. Tuh, ini nanti kita bakal langsung coba juga di dalam mobil biar kalian tahu tampilan ketika aksesoris dipasang di mobil itu seperti apa. Next, kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Yang ketiga, kita punya car headrest tissue bag. Ini tuh aksesoris yang simple tapi sebenarnya fungsional banget dan pasti kalian butuhin ketika di dalam mobil. Sesuai dengan namanya, car headrest tissue bag ini adalah tempat untuk meletakkan tisu dan peletakan aksesoris ini itu ada di bagian headrest mobil. Langsung aja ya, kita buka lagi dan kita lihat produknya seperti apa dan apa sih yang membedakan dengan merek-merek yang lain. Tuh, kalian bisa ngeliat ya, ini tuh tampilannya mewah banget dan bahannya lembut, beda dari aftermarket yang lainnya yang terlihat kasar dan juga jahitannya bisa keluar-keluar. Tapi kalau misalnya itu rapi banget nih sahabat Oto, dan juga benangnya aja disesuaikan dengan warna si tissue holdernya. Dan di belakang ini ada bagian karetnya, dan karetnya itu dia nggak cuma karet aja ya, tapi ada klipnya juga seperti ini. Tuh, jadi tinggal ditaruh aja di bagian headrest. Dan untuk meletakkan tisunya, ini ada resleting di belakangnya. Tuh, jadi nanti tisunya bisa rapih diletakkan di bagian dalam tisu holdernya, habisnya digantung aja di bagian headrestnya.
Sahabat Toto juga gak perlu khawatir, untuk tissue holder ini dia memiliki 3 pilihan warna. Ada warna midnight black, ada dark choco brown, dan yang ini adalah warna vanilla beige. Tinggal disesuaikan aja, mungkin disamain sama jok mobil kalian ataupun warna interior mobil kalian. Dan langsung aja yuk kita masuk ke produk yang terakhir. Dan yang terakhir kita punya nih sahabat Toto, ini juga benar-benar fungsional banget. Car seat gap filler storage. Bingung gak sih ini tuh apa? Ini adalah aksesoris tambahan di bagian gap kursi penumpang dan juga kursi driver di bagian depan. Nah ini nih sahabat Toto, untuk posisi penempatan aksesorisnya. Kalau misalnya kalian tahu, di bagian kursi itu kan ada gap tuh ya di bagian depan. Disitulah sahabat Toto, kadang-kadang tuh ya kita kalau lagi di jalan suka kejatuhan barang di bagian tengah-tengah itu dan susah banget ngambilnya. Makanya kalian butuh banget aksesoris ini supaya nanti kalau misalnya kalian punya barang-barang kecil bisa langsung dimasukin ke sini aja, karena sekaligus menjadi tempat organizer untuk barang-barang kalian. Nih, langsung aja ya kita buka untuk produknya. Ada spawn bone bag-nya juga. Tuh. Ini sih kualitasnya benar-benar enggak kaleng-kaleng sahabat, atau materialnya benar-benar kuat dan juga tebal banget. Jadi nggak tipis, nggak lemes, nggak lenje gitu ya produknya. Jadi benar-benar kuat banget. Nah, ini dia nanti barangnya kalian bisa taruh di bagian sini, di bagian holder ini. Dan nanti untuk gapnya akan diisi dengan bagian bawah ini sudah ada puffnya. Jadi dia bakal ngeganjel dan bakal stay. Dan untuk jahitannya kalian nggak nilai sendiri aja deh. Ini tuh benar-benar terlihat mewah banget. Nggak ada jahitan yang keluar-keluar. Jadi benar-benar slick dan juga yang pastinya rapi banget. Langsung aja ya, nanti kita bakal ngeliat bagaimana sih tampilan produknya ketika sudah dipasangkan di dalam mobil. Dan juga untuk pilihan warnanya, ini juga ada 3 pilihan warna sahabat Toto, jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga selera kalian. Ada warna midnight black, kemudian ada warna dark choco brown, dan juga ada warna vanilla beige. Sahabat Toto, ini dia premium steering wheel covernya sudah terpasang di mobil kita. Kalian bisa ngelihat ya sahabat Toto, jadi ini benar-benar tampilannya jadi lebih mewah, lebih sleek juga. Dan yang pastinya karena ini berbahan premium, materialnya yang terbuat dari rubber, yang pastinya dia itu anti slip, jadi nggak licin sama sekali. Gripnya enak banget dan yang pastinya jadi lebih nyaman juga saat berkendara. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk premium steering wheel cover ini harus digunakan di setir mobil yang bentuknya bulat. Jadi kalau misalnya yang bentuknya kotak itu belum bisa ya sahabat Toto. Sekarang kita bakal langsung praktekin gimana sih cara terpasangnya si car seat gap filler storage ini. Nah sahabat Toto, ini dia nih gap yang tadi saya ceritain. Sering banget kalau misalnya nggak ada ganjalan di sini, tiba-tiba kalau misalnya kita lagi megang e-tol gitu ya, kepleset terus jatuh di sela-sela sini, itu tuh susah banget nyarinya. Makanya kalau misalnya sudah ada aksesoris ini, itu tuh membantu banget. Cara pemasangannya pun gampang banget sahabat Toto, jadi tinggal diginin aja nih. Tuh, dia udah fit banget di bagian gap ini karena tadi sudah ada puff di bagian bawahnya, jadi dia ganjel. Dan juga di bagian atasnya ini kita bisa masukin barang. Contohnya kalau misalnya kalian punya barang-barang banyak seperti ini sahabat Toto, tinggal masukin aja ke bagian storage atasnya ini. Ataupun kalau misalnya kalian mau masukin handphone pun juga bisa, misalnya barang-barang di tengah itu sudah penuh banget gitu ya, kalian punya alternatif untuk memasukkan barang-barang di bagian aksesoris ini. Jadi benar-benar fungsional banget. Dan yang pastinya bikin kalian lebih aman juga, nggak bakal ngerogoh-ngerogoh nyari-nyari barang yang jatuh di bawah karena sudah ada aksesoris yang fungsional ini. Nah ini dia sahabat Toto, car console armrest cushionnya ini sudah terpasang di mobil yang kebetulan kita pakai ini adalah mobil all new Livina.
Dan seperti Rensha bilang, kalau misalnya cushion di armrest console box ini itu universal sebenarnya, tinggal disesuaikan saja sama ukuran dari console boxnya. Seperti yang dilihat ini sebenarnya ada console box yang sudah dipasang di All New Livina ini, tapi kita tambahkan cushion untuk bagian atasnya supaya sandaran itu jadi lebih empuk dan juga lebih nyaman. Caranya pun gampang banget karena cuma tinggal dimasukin aja. Dan kalian nggak perlu khawatir karena bahan di bawahnya ini adalah dia elastis atau spandek gitu, jadi dia bakal melar dan mengikuti ukuran dari console boxnya. Nah, tuh sahabat tuh bisa kelihatan ya, ini tuh bentuknya bener puffy banget, jadi udah kebayang nih, bener-bener nyaman ketika tangan kalian tuh bersandar di sini. Langsung aja kita coba ya. Tuh. Jadi lebih enak karena lebih empuk sahabat Toto, dan juga yang pastinya tidak mengganggu posisi kalian saat berkendara, malah tambah bikin nyaman. Dan ini dia sahabat Toto, car headrest tissue bag-nya sudah terpasang di headrest mobil kita. Dan kalian juga jangan khawatir, kan ini spacious banget. Jadi kalau misalnya kalian mau naruh tissue banyak pun dia masih muat dan bisa ditutup dengan sliding supaya lebih higienis. Dan yang pastinya karena berbahan kulit yang premium juga, jadi menambah kemewahan dan juga stylish interior mobil kalian. Nah, pemasangannya juga kalian bisa ngelihat ya, ini tuh gampang banget, tinggal disangkutin dan juga dikaitkan aja di bagian headrest. Dan pastinya sahabat Toto, kalau misalnya kalian kan biasanya nih geletakin aja nih ya di kursi lah, yang pastinya jadi berantakan, terus menyita tempat juga. Tapi kalau misalnya udah ada aksesoris ini sudah menggantung di bagian headrest, yang pastinya dia bakal lebih hemat tempat juga, dan juga yang pastinya terlihat lebih rapi interior mobil kalian. Dan ini dia sahabat Toto, beberapa produk universal yang fungsional banget bisa dipasang di mobil kalian. Buat sahabat Toto yang mau dapetin produk-produk ini, langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris Toto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalian juga bisa main ke experience store kita yang cabangnya ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa pastinya follow semua sosial media kita dari Instagram dan juga TikTok @otoproject. Dan yang pastinya harus banget subscribe YouTube channel Otoproject untuk mendapatkan update-update mengenai aksesoris terbaru dari Otoproject. Segitu aja video kali ini, and see you next video. Otoproject, bikin mobil auto keren. Bye-bye!